Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kali ini saya bertemu lagi sama anak-anak Vespa Ekstrim nih, Lur. Ini posisinya lagi ada di Cirebon, Lur. Ada dua motor Vespa, Lur. Oke. Langsung aja, Lur, kita samperin anak-anaknya, Lur. Assalamualaikum, Bang. Dari mana aja nih? Dari mana nih? Indramayu. Abang dari mana, Abang ini? Indramayu. Indramayu. Asli orang Indramayu. Iya. Oke. Abang mau kemana nih, Bang? Mau ke timur. Mau ke timur. Oke, mau ke timur ya. Kalau Abang ini orang mana, Bang? Nganjuk. Nganjuk. Iya, Nganjuk. Asli Nganjuk ya? Iya. Abang mau kemana lagi nih? Nimur. Nimur lagi ya. Namanya siapa namanya, Bang? Akpandis. Akpandis. Iya. Namanya Akpandis. Ngeri, ngeri. Oke nih, Abang nama siapa lagi nih, Bang? Kenal satu-satu dulu, Bang. Nganjuk, Mas. Nama siapa? Sahal. Sahal. Ya. Sahal orang mana Sahal? Nganjuk. Nganjuk. Ya. Kalau ini kita udah pernah ketemu ini. Aku arek ini Dewi. Arek ini Dewi. Aman loh ya. Siapa namanya itu, Mas? Jim, Mas. Jim ya. Oh, Jim. Oke nih. Dulu kita ketemu di Pamanukan ya, Bang Jim ya? Ya, pokoknya sing kuat tuh. Ane ayo-ayo. Bang Jim orang mana tuh, Bang Jim? Orang Jombang aku. Jombang ya. Berarti di sini masih berbeda-beda daerah ya? Beda. Tangga kota ini. Tangga kota ya. Nih, Bang Jim, waktu dulu kita ketemu kan udah 8 bulan ya? 8 bulan atau 6 bulan itu, Bang Jim? Ya. Itu Bang Jim waktu itu mau ke mana tuh waktu itu? Aku kemarin ke Lampung. Lampung ya. Oke. Okay. Manterin bocah. Nah, sekarang tujuannya lagi nih mau ke mana nih, Bang Jim? Mau pulang ke mana? Jombang lah. Jombang. Iya. Emang habis kemana, Bang Jim? Kemarin kan di Tangerang. Oh, kemarin Tangerang. Iya. Ngapain Tangerang? Ya, kerjalah. Ada kerja ya, kerja muter-muter. Kerja apa emang di Tangerang tuh, Bang Jim? Baca aku, Mas, ngelas. Ngelas baja. Baca ringan, yo ngelas ya, baca. Kenapa sekarang udah enggak ada kerjaan lagi atau gimana? Ya, bisik proyeknya. Apa yang buat dikerjain? Oh, proyeknya habis gitu, Mas. Iya, cari di dekat kota aja. Jadi sekarang turun lagi jalan gitu ya. Aku tahu kerja bareng sama anak ini, Mas Jim. Yo, wong telu iki sak tim kok. Orang tiga? Iya. Siapa aja? Lah ini. Oh, ini nih. Berarti kalau Abang ini baru ketemu gitu. Ya, ketemu di belakang situ. Oh, belakang diajak gitu ya. Siap-siap, Bang Jim. Nah, kampam tadi. Turun lagi, ujung-ujungnya makan jalan ya? Iya. Gabut. Gabut. Gabutnya aduh ya. Berarti lur, ini kayaknya akeh wong Jawa kabeh lur. Penting aja lali mancing. Oh, pancing ku akeh saiki. Bener loh. Iya. Coba, mana lihat? Mana lihat, Bang Jim? Yo kono pokoknya. Boleh lihat ke kita? Men, mancing. Ayo. Emang Bang Jim nih ya, doyan mancing atau hip? Hobi mancing gitu? Mancing pekerjaan, kerja hobi. Iya. Balik. Oke. Okay. Emang susah ya Bang Jim ya, kalau kita awalnya turun di jalan gitu ya Bang Jim. Tadi kita balik lagi nih. Kalau awalnya di jalan pasti ke jalan lagi gitu ya. Kayak ejo. Gitu ya. Oh iya. Bisa jadi ya. Boleh. Ngene-ngene, kak ngene ya ngudu. Ibaratnya apa sih ya, berhenti sebentar di jalan kan pasti lama-lama juga ke jalan lagi gitu ya. Iya. Ya capek lah ntar. Kalau di jalan terus ya capek. Apa yang bikin enaknya Bang Jim di jalan kayak gini nih, Bang Jim? Ya saudaranya kan banyak. Saudaranya banyak. Iya. Yang barangnya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Ya. Pengalamannya itu banyak lah. Pengalamannya banyak. Nggak bisa diukur kalau di jalan. Nggak bisa diukur dari gimana, maksudnya dari segi apa gitu? Ya yes, pokoknya dari segi apa aja itu pengalamannya banyak tergantung dari niat lah. Kalau kita niat baik ya yes, di mana-mana baik. Iya. Oke lah, motivasi kata-kata hari ini saudara. Kata-katanya hebat juga nih Bang Jim nih, seruput dulu. Ngopi lah Bang. Ibaratnya kita yang orang lain yang belum tahu jadi apa sih? Tahu, jadi tahu, tahu gitu ya. Pokoknya intinya jolali mancing nih. Mancing apa sih?
mancing. Emang kalau di jalan Mas Jim nih dia mancing gitu? Baik lah mancing. Mancing terus aku Mas. Mancing terus. Nari umpannya di mana? Cari pakannya. Umpan bawah. Umpan ada. Tergantung lu kasih jangkrik atau nyari itu Bang Jim. Nyari itu apa sih namanya? Lumut aku sih Mas. Nyari lumut. Nyarinya di mana tuh Bang Jim? Lumut sawah banyak. Mau nyari di sawah gitu. Nanti kalau ikannya dapat buat apa tuh? Masak lah. Masak. Emang bawa itunya bawa kemarin tak bawa. Jatuh. Oh, pancingan tuh apa sih namanya? Pancingan ya? Pancingan aja. Enggak bawa itu apa sih masak-masakannya tuh? Wajan. Iya wajan bawa. Bawa kemarin tapi jatuh. Jatuh di mana? Jalan, bang? Jalan. Oh, jatuh di jalan. Oke, jalannya itu rusak. Nah, ada sekarang ketinggalan gitu? Iya, paling dibakar aja. Dibakar aja ya. Kalau di laut kan mancingnya pakai udang. Paling beli udang. Paling kita beli udang doang gitu ya, Bang Jim ya. Wis. Ini kita ketemu lagi nih Lur sama Bang Jim nih. Sama 4K sekawan. Ini kita nih habis dari Cirebon ketemu sama anak-anak Vespa ini nih, Lur. Terus panturan nih. Nih, Bang, tujuannya di jalan apa, Bang ini? Mencari saudara ya mancing lah. Utama kan mancing lah. Ya. Mancing utama ya? Iya. Rutinitas itu Mas. Rutinitas. Oke. Gabut mancing. Berarti tujuannya itu mancing gitu ya? Iya. Mancing cewek atau mancing apa ini? Ya kalau ada cewek ya cewek. Jangan-jangan mancing rangga lagi nih. Aduh. Angel. Enggak lah ya Mas, enggak ya? Iya enggak lah. Enggak lah ya? Kalau masnya ini udah punya anak atau istri atau pacar udah anak belum? Yang kedua lah. Masih belum Mas. Masih belum apa Mas, ini? Masih bujang ini. Masih bujang. Cari di jalan ini. Ah bener nih. Iya. Udah bujang bener nih. Ya anaknya di mana? Abang saya ini. Abang, oh abang-abangannya ya. Nih. Ah. Anaknya dua nggak sih? Aku ini nih. Aduh. Anaknya dua. Ya. Buset lu Bang. Jurirem dong Mas. Jujur loh Bang. Jujur. Ini Mas yang udah nikah. Nanti di sini ngomongnya masih jomblo nanti banyak lagi nih. Betul loh punya. Sih buat teman-teman perempuan nih tadi ya. Diobral ya. Diobral nih Lur. Parah nih. Diobral Lur. Beli atas dapat bawah. Tadi ya. Boleh. Boleh, boleh. Info cewek tersakiti ya, Bang? Iya, info cewek tersakiti. Teman yang lagi rapuh nih, ada Bang kita dari Nganjuk. Siap menerima hati terluka. Anjay! Aduh. Kata-katanya jeruk. Bucin, Bang. Bucin parah. Bucin. Ini nih. Dua orang ini nih, Lur. Ini nih, siapa nama tadi, Bang? Akpandi ya. Yeah. Temon. Oh, Mas Temon katanya ya. Mas Temon ini, umur berapa Mas Temon? Masih 22. Wah, bener nih. Ya, yeah. 22 ya. Yeah. Tapi kelihatannya lu muda banget Mas Temon. Ya masa umur 16. 15 aja lah. Aja lah dinego. Masa umur dinego masih. Oke. Nih Mas Temon, bener enggak Mas Temon? Iya, benar Mas Temon ya. Mas Temon ini turun di jalan ini udah berapa tahun Mas Temon? Baru-baru ini. Bener le. Atau baru-baru sekarang lagi turun? Ya, baru-baru sekarang. 10 tahun. Kalau Bang cuma saya udah tahu ini udah berapa tahun Bang? Kemarin tuh Bang? Baru 2 minggu ini. Wah, enggak lah. Iya baru. Iya baru turun lagi itu maksudnya. Iya, ya kan bener. Baru 2 minggu jalan lah. Baru 2 minggu jalan lagi. Minggu kok iki ya? Ya seminggu berarti Mas. Baru seminggu jalan ini. Baru seminggu jalan ini ya. Dari mana? Dari Tangerang ya? Iya. Oke. Ini jalannya patah atau gimana, Bang? Ya mau patah tapi mesinnya mencret. Tadi kenapa? Di pas di Subang enggak mampir ke kita ini. Enggak ada kontekannya. Oh, enggak kontekannya.
HP-nya hilang susah ya? Iya. Emang berempat ini enggak ada HP banget gitu? Ya ada. Ada. Siapa yang punyanya? Nah, ini. Oh ini. Oh, oke. Betul, Pak. Mau ngejar acara juga sih. Acara di mana? Di sana tengah kota. Di mana? Di Kediri tadinya. Oh, ada, Bang. Ada. Oh, kemarin di Cirebon lu ikut-ikut enggak? Enggak masuk. Di masih berbas ya? Berbas Majalengka ya? Berbas Majalengka. Lu enggak ikut lu? Masuk ke Majalengka. Majalengka. Iya. Oke. Okay. Kan di Brebes kan di pamfletnya enggak boleh bawa sampahan. Oh, enggak boleh. Iya. Tapi banyak loh anak-anak Vespa yang masuk. Yo yo wadinge ye. Wadinge ye. Ada ani kok. Wadinge ye le, Bang. Ada-ada dewe yo. Jaya teko. Iya.